Jumat malam lalu, tiga pelaku pengeroyokan korban karena dianggap arogan. Ketiga tersangka kini ditahan di ruang isolasi lapas khusus anak Martapura. Korban ini dianggap oleh para pelaku sebagai pendatang baru yang baru vonis memang ya untuk perkara curanmor. Kurang lebih satu bulan baru mendapatkan vonis dan masuk ke lapas anak itu. Dan yang lain yang pelakunya merasa dia ini kalau bahasa Banjar itu apa, kelajuan ya. Kelajuan itu istilahnya arogan. Polisi telah menyita harddisk kamera pengawas milik lapas untuk menyidikan lebih lanjut. Dari kamera pengawas ini terlihat detik-detik saat ketiga tersangka mengeroyok korban. Kejadian bermula saat tersangka tamping tersinggung saat korban menolak diajak sholat berjamaah. Saat kejadian, petugas tengah mengontrol area lain, sehingga kejadian yang hanya berlangsung sekitar 5 menit ini tidak terpantau petugas. Jadi kondisi pada saat ini kita kelebihan hampir 470%. Dari 210 kapasitas isi hampir 1032. Sedangkan regu pengamanan, satu regu itu hanya 5 orang. 5 orang itu terbagi menjadi 5 pos. Jadi pos atas 2, pos depan 1, komandan 1, pos blok 1. Jadi praktis satu orang yang mengawasi kurang lebih 800 orang.